Hai guys. Cantik ya. Review Set Up Comedy Podcast Auto Gaming Sitcom. Subscribe alo konten ya. Seru banget tadi guys ya, serangkaian acara di ulang tahunnya Leika. Dan ini juga nih guys, sweet corner-nya banyak banget kue-kuenya. Begitu juga untuk boot-boot games-nya guys. Di sini nih acara ulang tahun Leika yang ke-8 itu terdapat 8 boot games. Seru deh. Nah, ini Aro dan Masnya akan mencoba pop up balon. Melempar balon gitu deh. Itu pas seru banget deh, ini salah satunya permainan yang paling diminati guys. Wah, ternyata lumayan susah juga ya guys, beberapa kali banyak yang tidak tepat sasaran. Tidak semudah kelihatannya ya guys ya ternyata. Aduh, coba gimana kalau kita coba ke permainan yang lain. Nah, ini adalah permainan lempar gelang guys. Pasti udah sering lihat di pasar malam ya. Ternyata yang ini susah juga guys, nggak segampang yang dibayangkan. Coba deh kita akan bergerak ke boot yang lainnya, yuk. Sekarang kita mencoba mini golf guys, yuk kita coba apakah Aro dan Masnya bisa bermain mini golf ini. Ya, masih juga guys, gagal lagi. Yuk kita berencek lagi ke permainan yang lain aja. Akhirnya masuk juga tuh guys. Ya ampun, keren. Nah, yang ini seru nih guys, seru banget nih, temporary tato. Wah, Aru kayaknya pingin ditato nih guys. Tato apaan tuh guys ya? Semua permainan nih guys kayaknya dicobain sama Aro. Biar nggak penasaran ya guys ya, dicobain deh semuanya. Wah, ternyata tatonya di pipi guys. Kualitas pastinya nomor satu. Tentunya Jotun Kids Collection menghadirkan dunia warna yang hidup dalam rumah Anda untuk anak-anak dan menghidupkan mood anak.
Nah tuh guys, jadi juga tuh guys, tato di pipinya Ro, gambar apaan? Gambar siput guys. Kualitasnya memang bagus. Nomor satu, aman dan nyaman dengan kesehatan anak-anak. Nah, kita nyoba lagi nih guys. Kita main games bola yang digelundungin, nggak tahu deh nih namanya apa, lupa soalnya. Itu guys ya, semua nilai yang terkumpul dari kita main games ini kita bisa tukerin barang guys, macem-macem dah, barangnya banyak banget, bisa kita pilih sesuai dengan jumlah nilai yang sudah kita kumpulkan. Apa itu? Banyak. Jadi kalau orang teman-teman yang hadir ini kau boleh dicoba ya, boleh coba ya. Aku kira-kira dapat berapa poin ya? Aku kira-kira dapat berapa poin? Nih, 3 kali kesempatan. Tuk. Yeah. You wanna try? Oke, okay, mana speakernya, mana biar di udah. Di sana ada kolom-kolom tuh. Banget ya. Ya, pokoknya nanti kita akan seru-seruan. Masih tentunya di event yang spesial. Ini balik lagi kita guys ke lempar cincin. Masih penasaran soalnya. Ternyata cuma dapat 10-10 mulu guys. Gak apa-apa deh, yang penting udah bisa mencoba semuanya satu persatu permainan yang ada ya guys ya. Nah itu tuh guys, mainan-mainan yang bisa kita tukarkan dengan poin yang kita kumpulkan tadi. Guys kayaknya ini udah gak cukup deh, kita lanjut part 2 ya, ditunggu.